Bill. Oi. Lo lagi ngapain? Gue lagi ngeliatin lukisannya Syasyawan. Gak heran sih gue bilang genius nih orang. Nih gue kasih tahu kenapa. Jadi dia tuh gak mau dibatesin sama kanvas. Makanya dia bikin karya seperti ini. Makanya layarnya banyak banget dong kalau liatin. Dan menariknya lagi, ini karya kalau lo liat dari another side, beda lagi bentuknya. Lo liat nih kayak gini. Lo seharian bakal ngeliat something yang beda-beda semua sih. Lo liat, itu makanya nih karya kelihatan 3D begitu kan. Lo tau gak sih, dia tuh mulainya dari lukisan. Tapi ya even lukisannya aja udah nyebrang banget, beda dari lukisan-lukisan lain. Dia bikin karya yang perspektifnya itu dari atas, dari bawah. Ini gue tunjukin sama kalian salah satu contohnya. Gue tunjukin juga detail dari karya Spirit Stone ini. Karya bebatuan seperti ini tuh kalau di China harganya bisa mahal banget kalau yang bagus. Apalagi karyanya kayak gini.